Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi hari ini terakhir puasa ya. Mulai pada sibuk bikin. Nah, nih udah ada yang pulang belanja. Berkah lah pokoknya. Sibuk kita dengan tugas masing-masing. Ini mau cuci. Nah, cuci kulit ketupat ya, dicuci dulu nanti direndam dijemur, terus nah itu semuanya pada sibuk masing-masing dengan tugasnya. Ngapain Malika? Ini diolesin pakai sabun colek biar bokongnya nggak terlalu gosong. Ya, jadi hari ini hari terakhir puasa tahun 2021. Lagi mau bikin ketupat karena memang yang punya kampung nggak boleh pulang kampung. Yang punya kampung tetap di kampungnya. Yuk, nanti kita lihat dapurnya kayak gimana. Nah, kita bikin dapur di sini. Ya. Ya, ini sekaligus pelipur lara yang tidak pulang kampung. Nah, di sini nanti dapurnya kita masak ketupat, rendang sama opor. Ya kan? Iya. Iya. Kayunya harusnya memang dijemur dulu nih. Kita jemur kayu dulu ya. Kayaknya ini udah dipersiapkan dari berapa bulan yang lalu. Jadi kita masak secara tradisional. Ini kayaknya dijemur dulu mungkin ya. Oke, sambil nanti ngejemur, kita cuci kulit ketupat dulu. Udah mulai jadi. Nah, ya tungkunya. Pancinya tadi bocor, pensiun, diganti ya. Padahal tadi waktu digunakan itu belum diinin. Mana? Sabunin. Belum nggak pun terbuang lebah. Padahal tadi waktu digojajin dia nggak kelihatan. Pansen berasap-asapnya. Ketupatnya udah dicuci, berasnya juga udah. Sekarang tinggal dimasuk-masukin ya ke dalam kantong ketupat. Jadi sekarang lagi masuk-masukin
beras ke dalam sarung, sarung ketupat. Bersama artis kita. Alika, hari ini dia borongan ya. Ketupat, rendang daging, sama opor ayam. Senang. Thank you.
Belum. Ini ayam apa, Malika? Ini ayam jago Arab. Yang suka berantem sama dia. Nah, ini besar banget daging. Nanti semuanya ayamnya direbus dulu. Cuman karena ini yang jago, jadi dia agak lebih duluan dimasukinnya. Karena dia dari tadi aja warnanya merah. Cepat sekali dia ya, beraromanya. Tadi waktu beli kelapa seru dah. Masa ibu-ibu? Nyelak. Bukan nyelak, jadi ini kan punya gua. Ditaruh di baskom yang warna, kan udah diparut tuh, lagi mau diperas. Ditaruh di baskom warnanya pink. Nggak punya dia, juga ditaruh di baskom warnanya pink. Tapi beda kan. Gua udah mingguan. Baru punya dia. Terus? Pas udah dibungkus sama mas-masnya mau diambil kan sama dia. Terus mas-masnya nanya sama temennya, ini punya mbaknya yang ini apa yang ini? Punya mbaknya ini, punya ibunya itu. Bakar aja tuh. Maya mati ya ter. Punya ibunya santan satu ada santan dua. Udah gue bilangin padahal. Terus ibunya ngeyel? Oh ngeyel orang rebutan. Saya gue.
punya ibu yang itu. Enggak, ini punya saya. Ini punya saya. Terus pas abangnya bilang? Pas abangnya, ya baru udah tuh. Maaf ya mbak, maaf ya. Capek ya?